بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك واشهد ان محمدا عبد الله ورسول الله اللهم صل على محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد اخواتي رحماني ورحمكم الله من كتاب موسوعه الادب الاسلاميه من كتاب انسايكلوبيدي ادب الاسلام yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Fadhi As-Sayyid Nada Hafizallahu Taala kita lanjutkan al-adabus sadis ashar min adabil haji wal umrah etika yang ke-16 bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji dan umrah luzumun nisa'i lil hijabil islami Di antara etikanya, para wanita sudah semestinya mereka mengenakan hijab yang sesuai dengan hukum Islam, aturan Islam, dan perlu dicatat, hijab, yakni yang menutup aurat wanita, tentu dengan syarat yang telah diterangkan sesuai dengan isi Al-Quran dan Sunnah di antara hijab yang syar'i itu syaratnya ghairu dayyikin hijab itu tidak boleh dayyik dayyik itu artinya sempit juga wa ghairu khafifatin tidak tipis kalau sandinya membentuk tubuh atau terlalu tipis sehingga terlihat apa yang ada di balik kain tersebut maka ini hukumnya haram. Kamaqalan Nabi sallallahu alaihi wasallam sinfani min ahli lam Dua penghuni neraka yang sebelumnya aku tidak pernah melihatnya. Golongan yang kedua kata Nabi nisaun kasiatun ariyatun mumilat ru'usuhunna ka asnimatil mailah la yadkhulnal jannata wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masiratin kadza wa kadza A'i min masiratin ba'idah Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Golongan kedua itu wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Para ulama menjelaskan mereka mengenakan kain tapi kain itu membentuk tubuhnya. Misalnya wanita mengenakan celana panjang sehingga terlihat lekuk tubuhnya. Maka itu bukan hijab yang islami. Atau mereka mengenakan kerudung. Tapi kerudung itu tidak menutup apa yang ada pada dadanya dan terus ke bawahnya, sehingga terlihat membentuk tubuh tampak apa yang seharusnya tidak boleh tampak baginya, atau mereka menggunakan kain yang longgar tapi tipis, sehingga di balik kain itu terlihat bentuk tubuh wanita itu. Maka Nabi mengatakan nisa un wanita yang berpakaian ariat tapi telanjang. Mumilat ruusuhunna tilbuk tilma Biasanya wanita yang seperti ini jalannya melenggak lenggok di kepalanya ada seperti punuk onta yang mereng apa namanya itu pak konde sanggul atau kalau wanita pakai kerudung dikasih apa cepol cepol atau cepol Namanya cepol atau cepol, Pak? Yang di kepala itu. Biasanya wanita, wanita itu kerudungnya wanita zaman sekarang diberi itu. Sehingga membentuk bentuk kepalanya itu. Nabi sudah menyebutkan hal itu jauh sebelum kita ada. La khulnal jannata wanita seperti ini tidak bisa masuk surga kata Nabi. Wala yajid rihaha Dia bahkan tidak bisa mencium bau surga. Wa inna rihaha la yujadu min masiratin Padahal bau surga itu tercium dari jarak yang sangat jauh. Nah maka seorang wanita muslimah karena ibadah haji ini adalah ibadah yang agung dan dia mengharapkan hajinya menjadi haji yang mabrur dan Nabi mengatakan hajjun mabrur laisalahul jaza'ilal jannah Al-hajjul mabrur, haji yang mabrur itu laisalahul jaza ilal jannah. Tidak ada balasan yang pantas bagi pelakunya kecuali surga. Tentu yang disebut dengan mabrur seperti yang kita telah terang terangkan sebelumnya. Dan dia berusaha meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh syariat. Maka wanita harus menggunakan hijab yang syar'i. Jilbab yang sesuai dengan yang diinginkan oleh syariat. Lihat, beliau berkata inna siram minan nasi la tatqiyallaha ta'ala fi ibadatiha. Karena sesungguhnya banyak sekali para wanita mereka dalam ibadah hajinya tidak dibarengi dengan sifat takwa. Wa fi hajjiha wa umratiha fatat ha fatatahawu fi satri jasadha. Mereka meremehkan Ketika mereka melaksanakan ibadah haji atau umroh, masalah menutup aurat, misalnya menutup pada bagian lengan, lengan tangan wanita itu aurat, atau menutup pada bagian telapak kaki betis itu aurat atau bukan aurat bagi wanita yang diperselisihkan para ulama itu bagian wajah dan telapak tangan. Adapun telapak kaki, kemudian betis, lengan, leher, ini aurat. Wajib ditutup bagi wanita. Karena sebagian para wanita justru ketika mereka melaksanakan ibadah haji, seragam hajinya celana panjang. Sahih. Benar atau tidak, ikhwan? Ya, sebagian wanita itu ketika mereka melaksanakan ibadah haji atau umroh, seragam hajinya celana panjang. Kalau celana ini mem tidak membentuk tubuh lebar luas, ini mungkin bab yang berbeda. Tapi ini celana yang jelas mirip dengan celana para lelaki. Padahal Nabi mengatakan man An Ibnu Abbas radhiyallahu taalaan Abdullah Ibnu Abbas mengatakan la anallah. Kalau Rasulullah SAW Rasulullah bersabda la anallah. Allah itu melaknat al jilat Minan Nisa Wanita-wanita yang menyerupai tingkahnya para lelaki Bukan hanya cara bicaranya Bukan hanya cara berjalannya Tapi juga cara berpakaiannya Yang nggak boleh meniru para lelaki Atau sebagian wanita muslimah Mereka sudah benar mengenakan kain yang besar, yang tebal Tapi terkadang Meletakkan sesuatu yang menarik perhatian orang banyak, ya mungkin pakai kerudung yang bagus, jubah yang juga bagus. Tapi setelah itu, mungkin dia pakai lagi rompi. Begitu rompinya dari bulu binatang, misalnya, atau di kerudungnya dikasih burung merak. Eh, ini menarik perhatian orang, padahal tujuan wanita itu berhijab supaya tidak menimbulkan fitnah supaya tidak menimbulkan fitnah. Nah, sehingga sebagian wanita mereka itu karena penulis berpendapat menutup wajah itu wajib, beliau berkata sebagian wanita sengaja menyingkap wajah mereka. Padahal tidak dalam kondisi ikhram, sudah selesai ikhram atau sebelum ikhram. Bal wa ajza'u min dia sebagian anggota tubuh yang lainnya juga biasa ditampakkan. Kadang wanita menjemur pakaian, membiarkan tangannya terlihat telapak kakinya terlihat atau menggunakan pakaian yang tadi kita sebutkan yang menimbulkan fitnah ini banyak kita jumpai pada wanita-wanita yang melaksanakan ibadah haji yang mereka menyangka haji itu cuma sekedar tawaf sa'i, melempar jumrah dan yang lain-lainnya dirangkan ibadah haji padahal selain daripada itu haji itu penting bagi kita menetapi hukum-hukumnya Allah tidak boleh melanggar aturan-aturan Allah Azza wa Jalla. Maka orang yang berhaji itu Allah berkata kepada mereka, "Fatazawwadu fa ina khair zadid taqwa." Berbekallah kalian, sebaik-baik bekal bagi kalian adalah sifat takwa. Dan salah satu sifat takwa seorang wanita muslimah ia menutup auratnya. Ya, menutup auratnya. Bahkan kata beliau, "Wa ba'dun niswah wa asna'a wa kadang sebagian wanita justru mereka itu ketika memakai pakaian dicari pakaian yang sudah disemprot dengan minyak wangi sehingga bajunya itu berbau wangi yang menyengat kan wanita tidak boleh mengenakan minyak wangi yang menyengat tercium oleh para lelaki Ayyu wanita manapun yang dia melumuri atau menye, atau menyemprot minyak wangi pada tubuhnya kata Rasulullah. Kemudian dia keluar rumah supaya tercium baunya oleh para lelaki. Nabi tekankan dalam hadis Ibnu Dawud itu pada akhirnya beliau mengatakan fa innaha zaniyah. Wanita itu meniru perilakunya wanita pezina. Wanita itu meniru perilakunya wanita pezina Kalau tidak mau disebut Ingin seperti mereka min dalik. Bahkan Nabi pernah memerintahkan Seorang wanita yang datang ke masjid Nabi Memakai minyak wangi pulang kembali Mereka tidak boleh datang ke masjid Dalam keadaan memakai minyak wangi Sampai mereka menghilangkan bau wangi itu Karena fitnah Ikhwan Kalau antum lihat laki-laki pakai minyak wangi Biasa saja antum cium tapi, kalau ada seorang wanita lewat, kemudian tercium bau wanginya, itu fitnah. Bohong kalau tidak. Minimal laki-laki itu akan berkata, Man, hadihi, ini siapa? Fulana, ada apa, dan sebagainya. Timbul bisikan setan dalam hatinya. Nah, ini maka perhatikan, ini berlaku bukan hanya ketika sedang berhaji. Tapi di luar haji juga para wanita mesti memperhatikan cara memakai hijab yang syari, memakai pakaian yang syari, adapun fenomena yang terjadi di negeri kita ada istilah jil, jilbab apa namanya, jilbab gaul, ada lagi yang terakhir nih istilah jilbab diplesetkan menjadi apa, jilbab atau jilbab ya, begitulah kira-kira, itu bukan jilbab. Itu bukan jilbab. Ini jelas menyingkap aurat. Ini fitnah. Kalau dia mengatakan itu jilbab, dia telah mempermainkan agama Allah. Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum kata Allah. Apa kamu terhadap Allah, ayatnya Allah, rasulnya Allah kamu berani mengejek dan menjadikan bahan permainan? La kafartum imanikum. Kalau itu yang kamu lakukan tidak ada udur bagimu. Kamu telah kafir setelah kamu beriman sebelumnya. Enggak boleh. Jilbab yang ketika Allah menyebutkan ayudnina minjala Bibihinna supaya para wanita itu mengulurkan jilbab-jilbabnya, yakni kain yang besar, kain yang longgar, kain yang tidak membentuk tubuh wanita itu. Nah. Dan kadang kita menjumpai sebagian para wanita sengaja kepalanya dikasih kerudung tapi celananya celana panjang yang sempit Celana apa namanya, Lejing. Legging. Iya. Legging atau legging. Nah, bilang ini gangguan syaitan. Kita tidak boleh membiarkan, tidak boleh. Orang tua tidak boleh membiarkan anaknya mengenakan pakaian tidak boleh. Laki-laki tidak boleh membiarkan istrinya berpakaian seperti itu karena dia nanti disebut dayus. Rasul menyebutkan salasun taala Tiga golongan Allah tidak mau bicara, tidak mau mensucikan mereka. Tidak mau memandang kepada mereka. Golongan itu ada tiga. Salah satunya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun dayyus. Lelaki yang disebut dengan dayus Apa dayus Yang membiarkan keluarganya berbuat maksiat yang tidak ada rasa sedih ketika keluarganya berbuat maksiat ketika saudara-saudara wanitanya membuka aurat anak wanitanya membuka aurat istri mereka menampakkan aurat tidak ada kecemburuan terhadap agama Allah lelaki ini disebut dengan dayus nggak akan diajak bicara oleh Allah nggak akan disucikan dan Allah tidak mau memandang lelaki yang seperti itu karena Allah sudah menegaskan dalam Al-Quran Ar-Rijalu Qawwamuna al -nisa. Nabi juga menegaskan warrojulur roin -ra fi ahli wa masulun an raiyatih. Lelaki pemimpin dalam rumah tangganya dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinan dalam rumah tangganya. Yang yang berkaitan tentang agama Allah azza wajalla. Nah, sehingga sebagian wanita menimbulkan fitnah pada manusia. Ya mungkin mereka menggunakan jilbab yang besar, juga sudah tidak menimbulkan fitnah dari segi pakaian tetapi mereka menambah sesuatu yang tidak pantas misalnya tabarruj bersolek dengan solekan-solekan jahiliyah padahal Allah mengatakan Wa yuti dan tetaplah kalian tinggal di rumah-rumah kalian Wa tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula dan janganlah kamu bertabarut seperti tabarutnya wanita jahiliyah di masa wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula jangan kamu bersolek seperti solekan wanita jahiliyah di masa dahulu bagaimana wanita jahiliyah itu ketika bersolek ketika mereka keluar rumah seluruh perhiasannya dipakai gelangnya di lengannya semua di kakinya juga di hidungnya ditambahi juga di anting-antingnya demikian sehingga ketika berjalan berbunyi suara apa namanya gemerciknya itu berbunyi suara gemerincingnya berbunyi sehingga menimbulkan pertanyaan ini siapa wanita siapa dan sebagainya atau kalau tidak mereka menggunakan hiasan pada bagian wajah pakai apa namanya kawan lipstick ah pakai apa lagi Pokoknya yang lampu kayak lampu merah itu berpindah di wajahnya. Ada merahnya, ada kuningnya, ada apa? Hijaunya. Ini kalau Pak Ahmad lewat bingung ini. Ini lampu merah atau hijau kan gitu. Mungkin begitu. Nah, mi Ini enggak boleh. Itu hanya boleh bagi wanita ketika bersama suaminya. Anehnya wanita zaman sekarang ketika di hadapan suaminya tidak begitu. Kecuali yang dirahmati oleh Allah. Di hadapan suaminya bersolek enggan pakai minyak wangi tidak mau baju yang bagus dipakai keluar rumah di dalam rumah baju yang sudah compang camping misalnya bau minyak jelantah. Yeah. ya harusnya celak itu di wajahnya tapi karena kena arang di, di matanya berubah di wajahnya maka para wanita saya katakan kepada anda bertakwalah kepada Allah azza wajalla Pakaian yang syar'i itu akan mengangkat derajat Anda dan derajat keluarga Anda. Naam. Dan ra Rasulullah sallallahu wasallam mengingatkan bagi orang yang berikhram. Nabi mengatakan la tantaqibul mar'atul muhrimah wa Wanita ketika berikhram tidak boleh memakai nikab yang menutup wajahnya dan juga tidak boleh mengenakan sarung tangan. Jadi kalau seandainya dia ikhram haji atau umrah yang nggak pakai penutup wajah. Ini kesalahan yang fatal kita jumpai. Naam, para ulama memberikan udhur. Sebagian dalam kondisi tertentu manusia boleh menggunakan masker. Bukan itu yang ingin kita sebutkan. Di mana letak kesalahannya? Ketika sholat. Ketika sholat mereka menggunakan masker. Padahal hadis Bukhari dan Muslim menegaskan Rasul melarang Salat itu menutup pada bagian wajah Nah seandainya kita berhaji Kemudian kita melaksanakan melempar jumrah atau sa'i atau toaf ah. Para ulama membolehkan karena kondisi yang darurat Dikhawatirkan begini dan begitu mereka boleh Mungkin dia sedang flu dan sebagainya Tapi ketika salat tidak ada para ulama yang menyebutkan hal itu boleh bagi mereka tidak ada fatwa yang menyebutkan bolehnya sholat dalam keadaan menutup wajah. Nah jamaah haji kita jumpai banyak seperti ini. Dalam keadaan sholat dia menggunakan masker. Padahal dianjurkan ketika sholat membuka wajah. Nabi melarang melakukan asadl as Nabi juga melarang menutup wajah ketika sholat. Wallahu alam bisawab. Naim kadalik. Kemudian <tik> Alhamdulillah Rahimani Warahmatullahi Wabarakatuh. Hanya sebagian para ulama yang berpendapat wajibnya menutup wajah berdalil dengan yang datang dari Aisyah. Ketika Aisyah berhaji bersama Nabi dan wanita-wanita mukminat lainnya, jika berpapasan dengan para lelaki, mereka menutupi wajah. Ini bagi mereka yang berpendapat hukumnya wajibnya menutup wajah. Laqulihal hada mahalul khilaf bainal ulama. Ini kondisi di mana para ulama berbeda pendapat, tetapi yang disepakati yang tadi kita sebutkan. Yang disepakati adalah jilbab itu pakaian yang apa? Luas. Pakaian yang lapang. Pakaian yang tebal tidak nerawang. Dan jilbab itu ikhwalah Allah tidak diberikan hiasan-hiasan yang terlalu men yang menarik pandangan mata lelaki tidak. Ya yang wajar. Kemudian tidak ada dalilnya. Wanita ketika berhaji harus berkain berwarna putih. Tidak ada dalilnya. Bahkan Wanita disukai mengenakan kain yang tidak menarik perhatian para lelaki. Dikembalikan kepada kebiasaan sebuah negeri lebih baik. Misalnya di negeri Saudi kebiasaan wanita menggunakan kain yang gelap, mungkin hitam atau biru yang gelap. Maka tidak disukai ketika ketika kita uh, di sana menyelisih kebiasaan mereka. Ini makruh minimal demikian. Nah, kalau berdalil bahwasanya wanita mesti dengan kain yang putih Al -Maf. kalau dia berkata wanita kalau haji harus dengan kain putih baju putih celana panjang putih kerudung putih kaos kaki putih sepatunya pun sampai beli yang berwarna putih itu nggak ada dalilnya bahkan Aisyah radhiyallahu menyebutkan ketika wanita-wanita ansor demikian pula muhajirin melaksanakan ibadah haji mereka keluar seperti burung gagak warnanya apa ya warna burung gagak itu hitam seperti gerombolan burung gagak yang terbang. Jadi warnanya gelap. Saya tidak mengatakan wajib gelap, tidak. Cuma yang saya ingin garis ini harus putih. Ini yang tidak ada dalilnya. Meyakini bahwa haji itu identik dengan warna putih khata. Adapun hadis Nabi yang menyebutkan subil bayat fa kumul bayat. Kenakan kain putih sebaik-baik kain. Kenakan baju berwarna putih sebaik-baik kain baik kalian yang berwarna putih. Ini untuk laki-laki bukan untuk perempuan. Faham tuh, mi Nah, ini yang perlu diluruskan. Saya tambahkan juga kebiasaan kaum muslimin juga ketika selesai melaksanakan ibadah haji mengadakan ritual wisuda. Tahu wisuda ya, Wisuda haji. Haji mesti pakai kopiah berwarna putih. Kopiahnya juga harus disematkan oleh mutawif atau ustadz yang membimbingnya. Ini enggak ada dalilnya malah sekarang ada ijazahnya. Iya, ikhwan. Sebagian travel mengeluarkan ijazah haji. Ini memang ada -ngada. Kapan kuliah hajinya gitu kan Ada ijazah haji. Inna wa inna ilaihi Benar ini ucapan Al-Imam al barbari Yang maknanya jika engkau melihat idza ra'aita rajula yasta'milu minan syai'an yukhalifu sunnah kalau kamu melihat ada seseorang dia melakukan suatu perkara yang menyelisih sunnah, dia nggak berhenti di situ. Dia akan melakukan sesuatu yang lain lagi yang menyelisih sunnah. min Allah. Ini tidak ada dalilnya. Tidak ada nas tentang hal itu. Taib. Bagaimana Ustaz dengan misalnya untuk tanda? Ya karena negeri kita identik dengan baju apa, pak? Batik. Kemudian ya kita jamaji pakai batik. Apakah ini boleh? Ya boleh, nggak apa-apa. Al aslu fil adati ibaha. Hukum asalnya perkara yang berkaitan dengan pakaian atau minuman atau hal yang berkaitan dengan dunia mubah. Cuma mesti diperhatikan cara membuat pakaian yang tadi kita sebutkan. Wanitanya pakaiannya kalau tahu batik ya harus yang longgar. nggak membentuk tubuh. Nah demikian. Fahim, don? Barakallahu lana wa nakum. Anadabu as-sabi' asar kita ringkas. Etika yang ke-17. Ijtinabul muzahamati wal ikhtilati bainar rijali wan nisa. Berusaha menghindari ikhtilat, bercampur baur laki-laki dengan perempuan, berdesak-desakan. Jadi jangan di, uh, jangan malah kita mencari tempat yang dimana kita berdesak-desakan di dalamnya. Usahakan dihindari untuk berdesak-desakan, bergumul dengan laki-laki dengan perempuan, berdesak-desak. Ini tidak disukai. Nanti bisa menimbulkan fitnah. Maksud kami dalam masalah ini karena sebagian kaum muslimin memaksakan diri ketika tawaf, dia berusaha meringsa untuk mendekat Hajar Aswad sehingga mereka mendesak atau didesak. Bahkan tidak jarang diantara mereka mendorong sebagian kaum muslimin. Bahkan tidak tidak malu diantara mereka mungkin terpaksa menarik wanita yang bukan menurut mereka terpaksa memegang wanita yang bukan makromnya dia tarik. Kalau seandainya itu tidak membatalkan wudhu dan ini pendapat yang benar, tetapi ini kedoliman menyakiti kaum muslimin. Sementara Nabi berkata, Linu bersikap lembutlah kalian kepada saudara-saudara kalian. Wadalika ala qadil imkani Tentu menghindari ikhtilat Dan juga bercampur apa namanya berdesak-desakan dengan manusia laki-laki dengan perempuan sebatas kemampuan yang kita miliki kalau kita bisa menghindari kita hindari fainah adalah ya juzu hatta fi ghairil haji wal umrah karena pada asalnya ini memang nggak boleh dalam situasi haji maupun di dalam situasi haji dan umrah atau di luar itu ikhtilat itu nggak boleh desak-desakan dengan laki-laki dan perempuan itu tidak boleh. 6 Wa huwa khataran min al wal karena ini bisa menimbulkan kerusakan yang besar. Fitnah yang besar, kemungkaran. Fa stata al-mar'u al-ikhtilati wajib alai dzalik maka bila mampu seseorang itu menghindari ikhtilat maka dia jauhi. Seperti yang telah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Sebagian jamaah haji terfitnah asyik memandangi wajah-wajah wanita yang bukan dari negerinya. Lalu kata mereka dengan alasan dalilnya innallaha jamil yuhibul jamal. Allah indah, Allah menyukai. Dalilnya benar, tapi penempatannya tidak benar. Ya. Maka enggak boleh, enggak boleh ikhtilat, ya, enggak boleh ikhtilat, tidak boleh berdesak tidak boleh. 6 maka sebab itu tidak disukai para wanita setelah mereka itu sholat sunnah toaf ikut berdesak-desakan mengambil air zam-zam. Ini kekeliruan yang fatal. Para wanita ketika mereka selesai sholat sunnah mereka duduk saja di sana. Para lelaki yang mengambil air zam-zam suami mereka yang mengambilkan untuk mereka. Bukan meringsa, yakni mendorong laki-laki, didesak oleh laki-laki. Ini fitnah. Mungkin tidak terasa pada hari itu Tapi setidaknya bisa menghilangkan kekusuhan Wallahi ikhwah Syaitan itu mencari celah di mana dia sanggup untuk mengganggu kekusuhan manusia dalam ibadahnya Naudzubillah min Maka setelah itu Sekuat tenaga dihindari Baik ketika tawaf, ketika melempar jumrah Ketika sa'i, ketika mas memasuki masjid Karena ada pintu sendiri, pintu lelaki sendiri, pintu wanita sendiri Hendaklah wanita memasuki pintu wanita, laki-laki melalui pintu lelaki. Nah, dan yang semisal daripada itu. Wallahu taala alam bisab. Bal niswa tanah rijal, lebih lebih parah lagi sebagian wanita tidur di sekitar para lelaki. Ini biasanya terjadi ketika di Musdalifah. Di Musdalifah di mana tidur itu mencari tempat yang ya tidak ada tidak ada atapnya. Mencari tanah yang agak lapang Mungkin satu rombongan Kemudian mereka tidur karena lelah sekali Biasanya jamaah haji Indonesia masuk ke Musdalifah Tengah malam Kalau yang mereka menunggu sampai tenggelam matahari Baru berangkat dari Arafah Mungkin tengah malam jam 2 baru sampai di Musdalifah Lalu lelah lalu mereka tidur Lelaki itu tidur Maaf lelaki itu hanya menggunakan dua kain Kalau seandainya lelaki ini tidurnya bersama dengan wanita Dikhawatirkan tersingkap Dan terlihat apa yang tidak pantas terlihat kalau tidak begitu sebaliknya, maka mestinya dipisah. Di mana wanita harus tidur, di mana laki-laki juga harus tidur. Fahim tuh mikhwati. al Etika yang ke-18. Ijtina bur Hindari ar itu maknanya perkataan yang harusnya terjadi antara suami istri saja. Seperti perkataan mencumbu, perkataan merayu. Ini terjadi suami istri saya ketika haji tidak boleh rafas kata-kata jorok tidak boleh ya wa kalamul fahis kalimat-kalimat yang kotor wa al jima wa ada yang mengatakan rafas artinya uh, cumbuan awal mula seseorang ketika mau mengumpul istrinya ada ucapan-ucapan tertentu ini enggak boleh juga wal fusuk hindari perbuatan-perbuatan fasik. Apa ini maksud dengan fasik? perbuatan-perbuatan eh, dosa, perbuatan-perbuatan melanggar syariat, seperti misalnya meremehkan sholat, mengundur-undur waktunya. Ini termasuk bentuk dosa besar. Ah, dosa kefasikan maksud saya. Atau misalnya berjabat tangan dengan wanita yang bukan makrom atau mukrim, makromnya berjabat tangan dengan wanita yang bukan makramnya ini kefasikan lain dosa nah misafillah. atau menipu mencela dan sebagainya wal jidalu fil dan kita juga diwajibkan orang yang berhaji itu diwajibkan menghindari perdebatan yakni debat kusir kalau kita melihat ada seseorang melakukan sebuah kesalahan kita boleh menasihati kalau bapak melihat ada orang sholat misalnya softnya renggang Lalu kita katakan... Kepadanya rapatkan sofnya... Karena Nabi mengatakan... <coughs> Sungguh lurus dan rapatkan sofmu... Atau Allah akan memalingkan di antara wajah-wajah kalian ini... Kalian saling bermusuhan... Kalau orang itu mendebat misalnya... Oh enggak ini enggak apa-apa tinggalkan... Jangan dilayani... Tapi dinasihati... Kita menjumpai mungkin... Sebagian wanita nyelonong saja tidur di tempat para lelaki. Kita katakan kepada mereka ini haram tidak boleh wanita tinggal di tempat para lelaki. Kemudian dia mendebat kita, kita tinggalkan. Tidak disukai berdebat. Debat tidak disukai. Tapi nasihat tetap. Amar ma'ruf na'i mungkar tetap. Kata beliau hatta walau kanal jidalu fi sya'ni manasikil hajj. Sampai pun jidal debat masalah manasik haji. Misalnya berdebat masalah telapak tangan itu yang mana Bukankah wanita itu kalau tiga haji tidak boleh menggunakan kaos tangan Maka ada mereka mengatakan oh telapak tangan itu cuma bagian putihnya saja Ada mereka mengatakan oh enggak sampai pergelangannya terus ke bawah itu adalah telapak tangan Debat seperti ini enggak disukai Terangkan dalilnya begitu mereka menolak tinggalkan Faham tu? Masalah mencukur rambut Mencukur rambut kan dua cara Yang pertama apa namanya kawan? Halak Halak itu mencukur rambut gundul, gak tersisa. Yang nabi mengatakan, semoga Allah merahmati orang yang mencukur rambutnya dengan gundul. Yang kedua namanya apa, kawan? Yang kedua apa namanya? Kosir. Dicukur sedikit. Maksudnya sedikit di sini, semuanya dicukur, cuma tidak sampai apa. Nah, kesalahpahaman orang-orang di negeri kita yang dimaksud dengan kosir itu diambil cuma sedikit ujungnya itu salah jadi yang dilakukan oleh para sahabat dahulu mereka tidak gundul habis tapi mereka mencukur seluruh rambutnya Famosnya maksudnya ya kawan? kita mungkin kira-kira berapa senti gitu ya satu senti atau satu setengah senti tapi semuanya dicukur bukan ujungnya saja yang dicukur dan ini nas yang yang, yang salih tentang masalah helak dan koser ketika kita sudah terangkan ini kemudian mereka mendebat oh enggak begini kata usah saya begini tinggalkan Jangan sampai berdebat. Nasihat tetap kita tegakkan. Nah, kata beliau selanjutnya, bali wadi sunnah wa Bahkan kita terangkan kepadanya yang benar yang datang dari sunnah. Ajak kepada yang sunnah. Wa yahdaru minal Ingatkan dari yang berbuat bid'ah. wala yujadilu lam Kalau mereka itu tidak mau menjawab ajakan kita, jangan dilayani. Jangan diajak debat. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 197, "Fala Tidak boleh melakukan rafas, fusuk dan juga jidal ketika melaksanakan ibadah haji. Sehingga menjauhi tiga perkara ini hukumnya wajib bagi orang yang melaksanakan ibadah haji dan umrah. Kadang kaum muslimin tidak jidal dengan orang lain, jidalnya dengan istrinya. Debat dengan istrinya, cuman masalah jemur pakaian boleh nggak di kamar hotel debat ini merusak haji, five <tuh> enam debat tentang masalah si istri mau sholat di kamar suaminya mengayo ayo pergi ke masjid lalu lalu lalu, lalu aduh hujah saling debat akhirnya mereka diam diaman ini rusak ibadah hajinya boykot boykotan rusak ibadah hajinya mestinya seorang lelaki menempatkan pada tempatnya istri itu dinasehati kalau nggak mau dinasehati tinggalkan Nanti setelah selesai ibadah haji luruskan kembali Dan tidak setiap apa yang kita nasihatkan diterima oleh manusia Kita hanya ber, kita hanya mampu menunjukkan Sisanya hidayah itu hak siapa? Allah subhanahu wa ta'ala Yang terakhir Luzumu tafakur wa tadabur wa Orang berhaji itu mestinya terus menerus memikirkan tanda kekuasaan Allah Mentadaburi ayat-ayat Allah Dan dalam kondisi tidak panik tenang khusyuk maksudnya berusaha khusyuk wa mimma wal karena sesungguhnya terus menerus memikirkan ayat Allah mentadaburi ayat-ayat Allah khusyuk dalam ibadahnya ini bisa mengumpulkan antara hati dengan amalan jasad yang bisa mengkhusyukkannya dalam ibadah jadi fikirkan ya khanfillah sayang di negeri kita Ketika banyak jamaah haji berangkat mereka bukan tafakur tapi sibuk pakai apa namanya? handphone gadget, kamera, apalagi macam-macam. Jadi datang ke Masjidil Haram sibuk untuk apa ya, Khan? Iya. Apa namanya? Ah, itu dia. Itu dia. Begitu. Apakah tidak boleh? Saya tidak mengatakan tidak boleh, tapi kalau Mulai dari awal haji Begitu sampai belum turun Di pesawat sudah mulai apa Foto ini foto itu Masuk ke masjid ini foto begini foto begitu Kalau misalnya Belum sempat foto sampai ruginya Masya Allah Kembali lagi minta diantarkan tempatnya supaya bisa Foto ini musibah ini Ini fitnah Bahkan sebagian mereka membawa handphone mereka Lupa mereka mematikannya Dalam keadaan mereka sedang berdoa menangis di tengah-tengah menangis bunyi suara handphonenya terganggu eh wah ini keliru dalam melaksanakan ibadah seperti ini jadi haji itu cari halal yang bisa menenangkan jiwanya yang bisa mengkhusyukkannya ya yang bisa membuat hatinya terus menerus terikat dengan Allah Azza wa Jalla ya, ya jadi jangan, jangan sibukkan dengan hal, hal yang seperti itu tadi ya atau sebagian kaum muslimin disibukkan dengan apa belanja berangkat ke Masjidil Haram ya, tapi sangunya real dolar. Yang difikirkan ketika salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa pulang dari masjid antarkan saya. Masya Allah. Yang difikirkan tentang apa? Belanja. Sudah masuk isya ya khonnya? Oh sudah masuk isya. Kudur Allah masya Allah. Ya sudah cukup ya khon. sampai di sini saja ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita lanjutkan lagi di